gue tuh males ya jawab masalah itu karena gue merasa terganggu dengan pemberitaan itu gitu. Orang bukan didoain, malah ada pemberitaan yang kayak gitu tuh gue males. Gue ini kan dalam tahap pemulihan yang lagi pemulihan, yang harusnya gue disupport, harusnya gue di dikasih semangat. Kalau ini akhirnya setiap ketemu orang, lu sehat. Ya kalau gue sakit, gue di rumah sakit kayak kemarin. Kalau ini gue lo mau dangdutan 6-7 lagu juga gue mau udah kuat. Gue mau apa juga, kerja juga udah sampai malam. Dan akhirnya kan guenya jadi down gitu. Gue bilang sama Igun gini, aduh gue tuh bukannya gak mau jawab yang kayak gitu kan lo tau sendiri. Gue kayak gini-gini mau gue berhenti untuk jawab kalian. Tapi kayak menurut gue gini, kenapa sih orang gak ada sesuatu yang gimana? Ceritanya Wenda itu kan pada saat itu adalah dia bangga melihat suaminya yang gak mengeluh kerjanya ini. Istri saya kalau ditanya, Wenda itu udah ngelarang saya kerja banyak banget gitu. Udah banyak banget yang ngelarang saya kerja gitu. Tapi buat saya karena tidak ada sesuatu yang diamanatkan dokter untuk saya istirahat, itu pasti.